Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanus salam, terima kasih telah bergabung di channel Sketsa Islam. Mari dukung channel ini dengan perluas ilmu kita tentang agama Islam dengan menyaksikan video-video kami yang lainnya yang insya Allah akan bermanfaat. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan kisah-kisah update dari kami. Kali ini kami akan angkat sebuah kisah tentang penduduk ras yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 38 dan surat Qaf ayat 12. Siapakah penduduk ras itu? Kaum ras merupakan kaum yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diambil dari kata ras yang artinya suatu kaum yang mengubur nabi mereka di dalam sumur. Al-Kisah. Dahulu hiduplah suatu kaum di daerah Yamamah yang bernama Al-Falaj. Mereka menyembah salah satu pohon sanubar besar yang bernama Sheikh Dirah atau Raja Pohon. Mereka menyembah pohon itu karena pohon itu dianggap sebagai hayat al-ilahiyah, kehidupan ketuhanan. Pohon itu awalnya ditanam oleh salah satu anak Nabi Nuh yang bernama Yafit bin Nuh. Ia menanam pohon ini pasca badai topan di tepian mata air yang bernama Roshan Ob. Kemudian mata air ini mengalir untuk mengaliri 12 desa kaum ras. Di antaranya adalah Oban, Ozar, Die, Bahman, Isfan, Farwadin, Ordi Bahshid, Khordat, Murdat, Tir, Mir, dan Sahriwar. Lalu kaum ras pun mengikuti apa yang dilakukan anak Nabi Nuh itu. Mereka menanam pohon sanobar di setiap desa dan mengairinya dengan irigasi yang berpusat pada inti pohon sanobar Yafit. Kaum ras yang tersesat karena godaan iblis menyangka bahwa pusat dari pohon sanobar yang terdapat mata air yang mengalir itu adalah sumber kehidupan Tuhan yang turun ke muka bumi. Mereka menjadikan air itu sebagai sumber kehidupan Tuhan dan pohon sanobar sebagai inti dari kehidupan Tuhan yang berisi roh Tuhan yang harus disembah. Kaum ras sering mengadakan acara sehari dalam satu bulan yang dijadikan sebagai hari besar untuk membuat persembahan di tiap desa. Pada hari besar itu, mereka akan membawa beberapa hewan ternak untuk disembelih di dekat pohon sanobar. Mereka menyembelih dan membakar hewan itu untuk dijadikan persembahan agar setiap doa dan harapan dikabulkan. Ketika asap pembakaran dari hewan kurban tersebut naik ke atas, mereka pun mulai bersujud ke pohon, menangis dan memanjatkan doa serta permohonan. Saat kaum ras berada di puncak hari besarnya yang bernama Isfandar dan setelah kekafiran mereka berlangsung lama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hanzalah untuk mengajak kaum ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kesyirikan yang telah mereka perbuat. Nabi Hanzalah pun memulai dakwahnya kepada kaum ras. Namun apa yang terjadi? Kaum ras malah menentang ajakan Nabi Hanzalah. Bahkan mereka pun menyebut Nabi Hanzalah seorang yang menyesatkan. Hingga Allah turunkan sebuah peringatan bagi mereka dengan mengirimkan seekor burung raksasa yang disebut Ankok. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak. Lehernya menyerupai leher unta. Burung Ankok memiliki 4 buah sayap, 2 buah sayap yang besar dan 2 buah sayap yang kecil. Saking besarnya, hingga bentangan kedua sayapnya mampu menutupi sinar matahari laksana awan. Burung itu mampu mengangkat binatang besar seperti gajah atau sapi dengan kedua cakarnya yang tajam sebagai makanannya. Sebelumnya, burung Ankok hanya memakan bangkai binatang saja. Namun kemudian atas izin Allah, burung Ankok memiliki anak yang banyak. Sehingga ia mulai lepas kendali dan memangsa manusia dari kaum ras untuk memberi makan anak-anaknya. Satu demi satu penduduk kaum ras diambil dan dimangsa oleh burung Ankok. Bahkan anak-anak kaum ras pun tak luput dari mangsanya. Kaum ras ketakutan akan dimangsa oleh burung Ankok.
mereka mengadu dan meminta pertolongan kepada Nabi Hanzalah. Mereka memohon Nabi Hanzalah untuk mendoakan kematian bagi burung itu dengan janji bahwa mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membujuk Nabi Hanzalah dengan sangat meyakinkan hingga Nabi Hanzalah pun mau menolong mereka. Tergerak untuk menolong kaum Ras dengan sepenuh hati, Nabi Hanzalah memanjatkan doa kepada Allah seraya meminta, "Ya Allah, matikanlah binatang tersebut dan putuskanlah keturunannya." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Hanzalah. Tiba-tiba, api mulai muncul di seluruh permukaan tubuh burung tersebut hingga membakar bulu-bulunya dengan cepat. Tidak hanya itu, hal yang sama pun terjadi pada anak-anaknya. Api yang besar menghanguskan burung angkok dalam sekejap dan menjatuhkan anak-anaknya dari langit, sehingga tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi. Nabi Hanzalah telah menunjukkan mukjizatnya di hadapan kaum Ras, menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang mampu melakukan itu semua, satu-satunya Tuhan yang patut disembah, dan hanya kepada Allah saja mereka beriman, meminta segala permohonan dan harapan, serta mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Naum kaum Ras benar-benar kaum yang durhaka. Setelah Nabi Hanzalah menolong mereka, mereka ingkar pada janji awalnya untuk beriman kepada Allah. Mereka tetap pada kekufuran dan tetap menyembah pohon sanubari api. Melihat kekufuran dan kedurhakaan kaum Ras, Nabi Hanzalah pun murka. Nabi Hanzalah tidak tinggal diam. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat layu pohon sanubar yang disembah oleh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya. Pohon sanubar Yafit tiba-tiba layu dan mati. Daunnya jatuh berguguran dan batang-batangnya layu mengering dan patah. Tidak hanya itu, seluruh pohon sanubar yang ditanam di tiap desa kaum Ras juga tiba-tiba layu dan mati. Penduduk kaum Ras sungguh tidak mengira akan terjadi hal demikian. Mereka langsung menuduh Nabi Hanzalah yang melakukan itu semua. Saat menyaksikan itu, kaum Ras sangat marah dan berkata, "Sesungguhnya lelaki ini telah menyihir Tuhan-Tuhan kita." Maka mereka pun berniat untuk membunuh Nabi Hanzalah. Mereka ingin Nabi Hanzalah mati dengan tersiksa. Mereka pun membuat sebuah sumur yang sangat dalam untuk membuang Nabi Hanzalah dan membuatnya mati karena kelaparan serta kehausan. Mereka menutup sumur tersebut agar Nabi Hanzalah tidak dapat keluar darinya. Selama berdakwah, kaum Ras tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Hanzalah. Sampai suatu saat, ada seorang budak yang berkulit hitam mendengarkan dakwah Nabi Hanzalah. Lalu budak itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun melihat bagaimana Nabi Hanzalah dimasukkan ke dalam sumur itu. Budak hitam ini tidak bisa mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur itu. Ia hanya bisa memberi makan Nabi Hanzalah secara diam-diam. Ia melakukannya setiap hari agar Nabi Hanzalah tidak mati kelaparan. Budak hitam ini memberi makan Nabi Hanzalah setiap habis mencari kayu bakar. Sampai suatu ketika, budak hitam ini kelelahan karena mencari kayu dan ia pun mulai beristirahat sejenak. Namun, saat budak ini tertidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup telinganya dan membuat tidurnya menjadi lama. Ia tertidur selama 7 tahun. Selama ia tertidur, kaum Ras diberikan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengazab kaum Ras dengan mengubah mereka menjadi batu hitam. Allah jadikan kulit mereka menghitam
dan tubuh mereka perlahan-lahan mengeras hingga akhirnya mereka berubah menjadi batu. Sebagian besar kaum Ras mendapat azab Allah tersebut. Tidak hanya itu, bahkan pepohonan dan hewan ternak pun berubah menjadi hitam. Azab ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 39. Dan kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan, dan masing-masing mereka itu benar-benar telah kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Sampai akhirnya, yang tersisa dari mereka bertobat dan mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur. Mereka pun mulai beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Hanzalah alaihissalam. Setelah itu, Nabi Hanzalah pun penasaran kemana perginya budak hitam yang selalu memberinya makan. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi dan apa yang dilakukannya. Kisah tentang budak hitam ini disebutkan di antaranya dalam tafsir At-Tabari. Dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda, lalu Nabi kaum tersebut bertanya keberadaan budak tentang apa yang dilakukannya. Mereka menjawab, kami tidak tahu sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ruh Nabi itu. Dan setelah wafatnya, Allah membangunkan budak hitam tersebut dari tidurnya. Budak hitam itulah orang yang pertama kali masuk surga. Dalam tafsir Ibnu Katsir 6/111 dan Al-Alusi 14/97 atau Bari 19/269. Maha suci Allah yang telah menyelamatkan budak itu dari azabnya. Demikianlah kisah kaum Ras. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayahnya dan menjauhkan kita dari azab yang pedih. Amin. Silakan bagikan kisah ini dan tinggalkan komentar jika sahabat terkesan pada kisah ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.